saya pernah coba ya. Oh, jadi, kamu pernah? Enggak. Semua orang Indonesia. Jonon Rwanda salam imnida jonon hange drama hange nomu chowa hesmida. Sarangeo. Did you say something? Welcome back to my channel. Hari ini seperti kalian lihat, saya ada tamu Mbak yang cantik. Okay, can you introduce yourself first? Okay, hello guys. Nama saya Philomene, saya berasal dari Rwanda. Itu negara di Afrika Timur. Oh yeah. So, kamu udah berapa lama di sini? Sudah 2 tahun. 2 tahun di sini. Ya. Oh, berarti udah lancar ya bahasa Indonesia? sedikit saja. Oke, okay, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Tidak apa-apa. Oke, okay, siap. So, selama 2 tahun itu gimana rasanya tinggal di? Kamu tinggal di Solo ya? Ya, tinggal di Solo. Gimana kehidupannya? Cocok nggak? Kalau kamu, if you compare kehidupan kamu di sana sama di sini, bagaimana? Ya, itu beda karena di sini ya tempat sini panas ya daripada tempat Rwanda. Itu ya negara sangat dingin. Dari Rwanda itu negara yang dingin daripada negara Indonesia. Ya, itu hanya di tempat kota saya, kota Musanze itu dingin. Oh, ya. Berarti pas kamu datang di Indonesia, kamu merasa kayak terbakar ya? Ya. Kayak ayam bakar gitu. Ya. Hell yes. Kamu belajar apa sih di sini? Saya belajar ilmu lingkungan itu di Pascasarjana UNS S2. Oh, ilmu lingkungan. Yeah. Kenapa kamu pilih jurusan itu? Karena apa ya? Karena di S1 saya itu saya belajar juga tanah. Oh, ya, saya belajar tanah sama air. Itu saya pikir itu bagus untuk belajar lingkungan karena lingkungan itu juga harus ada air, harus ada tanah. Oh. Ya. Jadi saya pikir itu lebih bagus pilih lingkungan. Mm-hmm. Atau bisa pilih juga yang lain, tapi saya sangat suka lingkungan itu. Oh. Menurut kamu kehidupan di Solo itu bagaimana? Enak. Iya. Jadi kamu suka Solo? Iya, saya suka Solo karena banyak barang di Solo tidak mahal. Oh, itu benar. Iya. Jadi saya senang sekali kalau tinggal di Solo ya. Ya, benar sih. Ya, uangnya tidak banyak. Aku enggak pakai banyak uang kalau mau beli sesuatu. Benar. Iya, benar. Kita ke Jogja aja udah. I beli nasi sayur berapa? 10.000 dah. Iya, mahal. Karena Jogja itu kota wisata. Iya, kota wisata. Iya, jadi ya, lebih jadi mahal. Lebih mahal daripada Solo. Terus selama di Indonesia kamu udah keliling kemana aja? Kemana aja? Saya sudah jalan-jalan ke Bali sama teman kembali semua. Yang jalan-jalan ke kota Semarang, jalan-jalan ke kota Bandung. Saya pikir mungkin itu aja ya. Berarti ada waktu juga pergi Korea keluar sama angkatan saya. Itu kota yang saya lupa. Waduh, tapi itu luar Jawa atau masih Jawa? Masih Jawa. Masih Jawa. Oh, berarti selain Bali kamu belum pernah ke Sumatera, Papua? Belum. Tapi pengen nggak? Mau, tapi mungkin
sakit, aku nggak punya waktu. Waktu apa? Uang. Saya sedang belajar buat tugas banyak. Jadi waktunya juga nggak cukup untuk belajar seluruh Indonesia karena Indonesia ini sangat besar. Apalagi kalau sekarang kan lagi ada itu ya, lagi ada wabah corona itu, jadi lebih susah kalau mereka mau. Tidak bisa kumpul-kumpul sama orang lain. Iya, mau jalan-jalan, terus mau ketemu teman, udah susah banget. Selama pandemi ini, kamu kegiatannya apa aja? Kan kuliahnya udah online. Iya, online terus juga buat tugas online. Iya, pacaran online. Semua online. Punya pacar belum? Belum tahu kalau punya pacar ya. Oh alah. Tidak ada. Iya, itu karena aku nggak punya pacar di Indonesia. Kalau sebelum datang saya punya pacar di negara saya. Sekarang itu long distance. Jadi LDR ya. Aku nggak tahu kalau dia masih tunggu saya. Berarti belum tahu. Iya. Oh, jadi hubungan kalian itu ditunda dulu. Pause. Iya. Iya, harus. Karena sibuk sekali. Oh iya, benar. Terus kalau misalnya kamu pulang, kira-kira pacaran lagi atau gimana? Harus pacaran. Enggak, maksud saya sama dia itu. Oh. Atau belum tahu. Tuhan yang tahu. Iya, reaksinya gimana? Masih pacaran apa enggak? Nanti dia jemput di bandara apa enggak? Belum tahu. Kurang tahu. Tapi mungkin. Mungkin masih. Saya kira mungkin dia datang, dia masih punya apa ya? Perasaan cie. Iya, cie, semoga ya. Iya. Iya. Saya pernah coba. Oh, kamu pernah? Enggak. Sama orang Indonesia? Tidak. Belum pernah. Belum pernah? Ya, yeah, I mean, belum pernah coba sama orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia, laki-laki itu, mereka enggak suka bicara sama perempuan Afrika. Tapi perempuan Indonesia suka sama orang Amerika ya, aneh banget. Iya banget. Sangat suka mereka. Tapi laki-laki itu aku nggak tahu mereka punya masalah apa sama kita ya. Iya. Aku aja udah 6 tahun di sini nggak pernah satu kali didekatin, cuma didekatin nggak pernah. Oh. Nggak pernah. Oh. Ya. Ya mereka seperti itu. Iya, mungkin gimana ya? Ya pokoknya nggak tahu lah, mungkin mereka malu, mungkin mereka kira kita keras. Tidak, biasanya saya juga pikir orang laki-laki Indonesia itu mereka nggak they are shy, malu ya. Shy ya, kalian kenapa sih? Ya, kenapa kita cantik? Ya, kalau bisa tanya, kenapa orang laki-laki Indonesia mereka malu sama orang Afrika, perempuan Afrika? Ya, mungkin segitu aja buat hari ini. Terima kasih sudah jadi bintang tamu dari Rwanda. Terima kasih sudah share tentang kehidupan kamu dan pengalaman di Indonesia. Oke, terima kasih juga untuk waktu ini bicara sama Mbak Afrika ini, cantik sekali. Tolong bilang ke mereka untuk subscribe dan like video. Oke, hi guys, please subscribe to the channel of this our beautiful sister Ivan from Madagascar. Yeah, her YouTube channel is Mba Afrika, so please make sure that you subscribe, share, and comment, like. Okay, thank you. Terima kasih, bye bye. We'll see you in the next video. Channel. Bye. We love you, Selangil.
Korean name? What? That's Korean. What Korean language? You jump from Barca. Try Korean language, Kinyarwanda, and